طموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Di dunia ini ada golongan manusia, ada kelompok umat manusia yang mana mereka itu adalah bagian daripada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan jamaah tabligh. Mereka ini sangat luar biasa di dalam berdakwah. Tiada kata letih, tiada kata lelah, tiada kata putus asa, tiada kata takut ditolak, dibenci, dimusuhi, ataupun diusir. Di dalam berdakwah mereka tidak terima amplop. Tapi jangan salah paham ya, itu bukan berarti mereka tidak mau. Akan tetapi mereka berdakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu tempat maksiat ke tempat maksiat yang digelar pada waktu malam hari yang lain, dari satu pintu rumah ke 1 juta pintu rumah yang lain, tanpa menunggu diundang oleh pejabat, oleh wali kota, tokoh masyarakat, lembaga, ormas, ataupun panitia. Mereka datang dengan sendirinya, penuh dengan keikhlasan. Lalu dari mana mereka itu akan ketemu dengan yang namanya amplop? Justru yang sering mereka jumpai, justru yang sering mereka terima itu adalah penolakan dan pengusiran. Untuk lebih luas dan jelasnya tentang siapa dan bagaimana jamaah tabligh itu dan bagaimana tanggapan kaum muslimin terhadap kehadiran dakwah mereka, perhatikan berikut ini. Jamaah tabligh atau jamaatul dakwah ini didirikan oleh ahli hadis, ahli kolbu, namanya Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Siapa pak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, ahli hadis dari India Pakistan. Beliau ini ahli hadis. Saya pernah ikut jamaah tabligh 40 hari 40 malam di kerong-kerong Goli Makassar, di Sulawesi, di Toli-Toli. Saya keluar dari jamaah tabligh. Kenapa? Apa saya keluar? Karena setiap masuk masjid diusir kami. Enggak betul ini Ustaz. Nah saya orangnya temperamen. Setiap masuk masjid datang pengurus masjid, dari masjid lain tidak boleh masuk ke sini. Ini listrik kami bayar. Kamu bikin habis air ya. Apa sih sedangkan orang tabligh ini bukan seperti Wahabi. Kalau ni Wahabi ini kan habis semua kita disisir. Ukuran jenggot jadi ukuran, semua salah salat, maulid segala macam. Kalau tabligh ini kan tidak. Bahkan di situ mohon maaf ya, pembunuh, perampok, mantan preman, bahkan orang-orang yakuza yang di Jepang pun masuk Islam ikut jamaah tabligh. Saya pun begitu dari kafir. Kalau tidak ikut itu, mungkin sampai sekarang saya enggak berani keliling-keliling karena belum terlatih. Jamaah tabligh adalah satu perkumpulan dakwah yang luar biasa. Semangat untuk mengajak orang kenal kepada Allah. Jamaah tabligh adalah satu cara berdakwah yang luar biasa. Dengan kemandiriannya, enggak merepotkan orang dan seterusnya. Dan mujahadahnya untuk meninggalkan, biasa meninggalkan keluarga 3 hari, 40 hari, dan seterusnya. Itu hal yang baik. Ternyata adalah satu pergerakan yang indah. Kita menemukan kehebatan mereka berani datang ke kampung kami, pelosok-pelosok yang kami pun belum berani menginjakkan kaki ke tempat itu. Mereka dengan semangat, mengajak orang sholat dan sebagainya. Kalau saya melihat, selama ini teman-teman jamaah tabligh ya tidak ada yang salah kecuali kebaikan. Mereka ngajak orang ke masjid, mereka kemudian ngajak orang untuk coba peduli dengan umat dan segala macam. Jemaah tabligh jemaah yang lurus, berdiri atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bermadhab 4. Kalau di Indonesia rata-rata madhab Syafi'i, kalau di Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Turki mereka bermadhab Hanafi, kalau di daerah Sri Lanka, Kolombo, Malibar, Gujarat mereka bermadhab Syafi'i, kalau di Mesir mereka bermadhab Syafi'i, kalau di Libya, Maroko mereka bermadhab Maliki. Tapi secara akidah mereka madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, persis sama dengan kita.
dan tidak ada keputusan majelis ulama mengatakan jemaah tabligh sesat. Saya sendiri sudah meneliti sejak tahun 88 dan ikut dakwah di 35 negara bersama jemaah tabligh, dan di seluruh Indonesia kecuali Maluku yang belum saya datangi. Jadi mereka ngerti, ada ulamanya. Itu Maulana Zakaria kuburannya di Baqi, di dekat Imam Nafi' dan Imam Maliki, Imam Madhab Maliki. Yang mengarang Hayatus Sahabah itu dicetak di Madinah 4 jilid dalam bahasa Arab, itu Maulana Yusuf Kandahlawi. Kitabnya dalam bahasa Arab dicetak di Madinah, beliau dosen. Maulana Zakaria itu dosen di Universitas Madinah. Wafatnya pun dikuburkan di Baqi, di dekat Imam Maliki dan Imam Nafi'. Perpustakaan Maulana Zakaria itu 32 tingkat. Di Saharanpuri, kitabnya lebih dari 32 juta kitab. Bukan orang bodoh, beliau hafal 14 ribu hadis di otaknya, di akalnya. Jadi jangan kita cepat-cepat menuduh jemaah tabligh ini sesat. Ini saya jelaskan dulu supaya sejuk sajalah. Anda ini tahu At-Tahanawi. At-Tahanawi itu gurunya Syekh Yasin yang punya kitab I'la'us Sunan 17 jilid. Itu pemimpin jamaah tabligh. Gua kira jamaah tabligh itu gak harus ngalim. Saya tidak ikut jemaah tabligh, tapi saya lihat sendiri yang alim mana, yang tidak alim mana. Tapi gue kompor-kompor di masjid lu. Ya ketimbang sih gak tahu sopo masjid. Kocok ngono. Wong gue kompor-kompor di masjid, asli situ emang mangan-mangan duit masjid nih. Jemaah tabligh mau dakwah ke sana. Hormati mereka kalau datang. Sambut dia seperti pahlawan. Kalau antum enggak berangkat enggak apa-apa. Kalau antum gak sanggup, enggak apa-apa. Tapi jangan hinakan mereka. Itulah sebagian kecil daripada cuplikan kehidupan dan dakwah jemaah tabligh, yang mana kehadiran dakwah mereka ke dunia ini disambut dengan baik, disambut dengan hangat oleh kaum muslimin, oleh para ulama, para da'i, para kiai, para ustadz, ahli sunnah wal jamaah. Namun sayang seribu sayang saudara, tersisa satu golongan, terkecuali sebuah kelompok, yaitu Wahabi. Mereka begitu kejamnya, mereka begitu brutalnya, begitu ngawurnya, begitu membabi butanya, dengan mengatakan, bahkan menyeru dengan lantang pada jamaahnya, pada pengikutnya, bahwa jamaah tabligh itu merupakan firqah, merupakan kelompok yang sesat menyesatkan. Bahkan di antara da'i mereka ada yang jauh lebih kejam lagi, dengan mengatakan bahwa jamaah tabligh itu merupakan kelompok yang paling sesat di seluruh dunia ini. Jamaah tabligh, jamaah tabligh, firqadallah. Jamaah tabligh, firqadallah. Jamaah tabligh, firqadallah. Jamaah tabligh, firqadallah. Nah, kemudian mereka berfirqah-firqah. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini, jamaah tabligh. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Kapan Maulana Ilyas mengatakan aku diperintah oleh Allah seperti Allah memerintah para nabi dan rasul? Kapan? Berantum jangan menyebar-nyebar fitnah di tengah-tengah umat muslim. Kami mohon jangan tebar fitnah. Karena umat ini banyak sekali fitnah. Jangan antum tambah-tambah lagi fitnah. Banyak jamaah tabligh yang mereka hanya menyampaikan. Dan orang menyampaikan tanpa ilmu. Mereka keluar, ada yang menyebutkan 3 hari. Juga ada juga mereka menetapkan 40 hari. Ini gak ada contoh. Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sahabat gak pernah menetapkan harus 3 hari dan harus keluar, gak ada keterangan demikian. Karena jelas yang kita lihat dari mereka ini gak punya ilmu. Gak punya ilmu, yang berdakwah itu gak punya ilmu, sama sekali gak punya ilmu. Gak boleh, syarat dalam berdakwah harus berilmu. Kalau orang gak berilmu, ya lebih banyak mereka menyesatkan daripada memberikan petunjuk. Sama tabligh, banyak yang mereka lakukan dari perbuatan bid'ah. Belum lagi i'tiqad mereka yang menyimpang.
dari akidah mereka yang menyimpang. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah orang-orang yang keluar seperti itu pernah meminta imbalan kepada kita? Apakah orang-orang yang sering keluar itu meminta sesuatu dari kita? Tidak, karena mereka faham, mereka hanya ingin mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengorbankan harta, diri, dan waktunya untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bagaimana setiap manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Agar bagaimana setiap manusia bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ini tidak punya donatur. Mereka tidak punya organisasi. Donatur mereka hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kumpulkan uangnya. Mereka gunakan untuk berdakwah. Untuk bagaimana manusia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apakah itu salah? Terkadang aneh hari ini kita, tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri untuk mendapatkan gaji yang mereka anggap maksimal. Berangkat mereka 1, 2, 3 tahun, bahkan bertahun-tahun. Hanya untuk perkara dunia, dan kita bangga ketika menyambut mereka. Dan kita katakan bahwa itu juga ibadah. Tapi selama menjadi tenaga kerja, dia tinggalkan sholat. Dia tinggalkan mengaji Al-Quran. Dan kita agung-agungkan. Sementara orang yang meninggalkan anak dan istrinya 3 hari, 40 hari, 4 bulan untuk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas-jelas untuk perkara akhirat, justru kita fitnah-fitnah mereka. Kita caci mereka. Justru kita harus merasa khawatir terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan sangka buruk kita ini dikarenakan saking cintanya diri kita kepada dunia. Nauzubillah summa nauzubillah min zat. Maka jika kita tidak mampu untuk sama-sama ikut terjun memperjuangkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita ini menjadi penjegal tersiarnya, tersebarnya agama Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan fitnah cacian kita kepada mereka. Seminimalnya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doakan orang-orang tersebut. Doakan jemaah-jemaah tersebut. Mudah-mudahan kerja dakwahnya menjadi sebab banyak orang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tampak dalam pandangan mata kita. Bagaimana preman, ahli maksiat, perampok, pencuri yang mereka bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena diajak-ajak oleh mereka. Padahal hal tersebut sudah menjadi sebuah bukti bagaimana hanya mereka yang mampu datang langsung. Dan mereka sangat paham bahwa kerja dakwah ini tidak butuh pujian, tidak butuh sanjungan. Bahkan lihat bagaimana para nabi, para rasul terdahulu ketika mendakwakan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, apakah dia disanjung-sanjung? Apakah dia dipuji-puji? Tidak, hadirin yang mulia. Yang ada beliau dilempari oleh batu. Yang ada beliau dicaci dan ditinggalkan oleh umatnya. 950 tahun berdakwah, hanya berapa orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, apakah beliau disanjung-sanjung? Apakah beliau dipuji-puji? Tidak, hadirin yang mulia. Beliau sendiri menghadapi Namrud dan tentaranya karena memperjuangkan agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dianggap pemberontak, dianggap pengkhianat, dianggap sesuatu yang mengancam bagi kebanyakan orang. Nabi Musa, Nabi Isa, apakah mereka disanjung-sanjung? Apakah mereka dipuji? Tidak, hadirin yang mulia. Mereka difitnah, mereka dicaci, mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya oleh kaumnya. Tapi ketika mengemban usaha dakwah, apakah beliau disanjung-sanjung? Apakah beliau dipuji-puji? Tidak, hadirin yang mulia. Beliau habis-habisan difitnah, disebut ahli sihir, disebut gila, hadirin yang mulia. Jadi hari ini jika kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ingin dianggap sebagai umat yang terbaik, umat yang mulia, mustahil hal tersebut bisa didapatkan sanjungan terhadap ini umat ketika umat hanya diam saja, tidak pernah susah untuk agamanya Allah subhanahu wa ta'ala.